Mantan Ajudan Muhammad Nazarudin Wahyudi Utomo atau Iwan mengaku ada pemberian bingkisan yang diduga berisi uang dari Nazarudin untuk Ketua DPR Marzuki Ali. Wahyudi mengungkapkan hal tersebut saat bersaksi untuk Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jumat siang tadi. Maksud kami Jumat kemarin. Wahyudi mengatakan Nazar sering memberikan bungkusan berupa kotak yang dibungkus kertas batik untuk Ketua DPR Marzuki Ali. Bungkusan yang diduga berisi uang tersebut diberikan Nazar kepada Marzuki Ali di beberapa tempat seperti di DPR, rumah pribadi Marzuki di Halim, dan juga rumah dinas Marzuki di Widya Chandra. Meskipun ia tidak melihat langsung pemberian bingkisan tersebut, namun ia yakin bingkisan yang berada di mobil Nazar sudah tidak ada usai diberikan kepada Marzuki Ali. MA yang saudara maksud siapa? Bukan diserahkan kan maksudnya? Iya, diserahkan ke MA. Bukan diserahkan. Waktu kan kita sering ke situ waktu. Sering ke situ ya. Ke MA. Nah, waktu menyerahkan itu saya masih ini timbang. Ya, maksud MA itu apa? Pak Marzuki. Marzuki Ali. Iya. Bukan Mahkamah Agung. Bukan. Iya. Bukan. Nanti marah Ketua Mahkamah Agung. Pak Marzuki Ali maksudnya. Marzuki Ali. Iya. Ya, oke. Okay.